sini setapak yaitu kedai GBS. Kita ada helmet yang terbaru kan. So aku nak tunjuk helmet itu. So, saya pun nak tahu, korang pun nak tahu juga kan. So apa itu kelebihan helmet Zeus. So saya akan dapatkan seorang staff di GBS ni untuk presentkan helmet di sini. Boleh datang seorang. Hey guys. Hi. Siapa nama? Harith. Okey, Harith, boleh terangkanlah apa kelebihan helmet Zeus yang terbaru dekat cerita ni daripada luar negara? Boleh terangkan kepada kita punya helmet Zeus ni daripada Taiwan. Kita baru bawa masuk Malaysia lah. Jauh pun Taiwan lah. Memang brand sendiri dan sebab saya tengok pun agak menarik dia punya colour ni, tone ni. Adakah ni tone ni design dia lah ataupun buat sendiri macam mana? Oh, memang design dia sendiri. Oh, dia sendiri. Agak menarik eh korang. Boleh tengok. Yes. So, bagi-bagi rider-rider yang minat-minat pada rider, so lebih better korang datang singgah ke kedai ni. So, untuk tengok element-element yang banyak lagi yang menarik untuk customer-customer yang berminat lah. Okay, so apa lagi kita boleh terangkan ni? Apa benda ni? Oh, yang ini apa function? Okay, yang ni kalau setiap pembelian, kita akan bagi dia punya spoiler lah. Oh, spoiler. Di mana kita bagi contoh. Asalnya nice, ada spoiler. Dia kosong. Oh, asalnya kosong lah. Di model ni sama lah. Oh, ajalah. Dia punya spoiler akan dapat sekali. Tampal je. Agak nice. So, boleh tengok spoiler ni memang dia akan angin ke apa? Oh, akan buang angin. Oh, nampak guys. And memang nampak garang lah. Ya, yeah, guys. Ini nampak macam telur sikit kan. Pasal nampak garang. But guys, pasal bagus. Helm ni untuk buang angin, ibaratnya aerodynamic lah. So, korang boleh speed lebih laju sikit kemungkinan. Mana tahu kan, korang boleh cuba helm ni. Memang pasal rakyat jauh-jauh ke tak penat lah ataupun lagi kemana. So, kita memiliki nilainya kita kebanyak paling lama pun saya nak asal 2 tahun. Tapi kita punya boleh tahan sampai 5 tahun. Sangat berkualiti lah. 5 tahun kan? Baik, apa tu? Sekarang ni kita nak beritahu tentang bag visor. Okay, visor. Visor dia ni sangat fleksibel. Fleksibel? Visor dia ni sangat fleksibel. Apa maksud fleksibel tu? Saya akan tunjukkan contoh lah. Apa yang saya maksudkan fleksibel tadi tu, di mana kebanyakan rider dia tak tahu malang accident semua. So dengan visor ni sangat protect kita lah. Di mana saya akan tunjukkan demonstration. Sekiranya kita jatuh damage dulu. Okay. Isau guys. So you guys boleh tengok. Oh, nice lah. Tak ada letakan apa-apa. Wow, nampak kan? So korang boleh tengok ah, tak ada apa-apa efek damage pun. So sama juga yang ni. So kita hanya berbicara satu sajalah. Nak cuba tu nak cuba ni? Cuba ni. Ah, dia bagi permission. Boleh lah cuba. Boleh. Sorang. Pijat. Wow. Power guys. So memang terbaik lah visor ni kan. So macam mana visor ni kena beli asing ke macam mana? Oh, visor ni kita ada promotion. Uh-huh. Beli helmet kita mana akan dapat free visor. Wow, nampak guys. So kalau korang beli helmet ni, satu helmet ni kan dapat helmet Zeus dan akan dapat cuma visor fleksibel ni.
yang agak berkualiti. Memang puas hati lah kalau korang pakai untuk for safety korang, untuk rider-rider semua. Safety first. Yes, iaitu safety first. Betul tak? So, nampak wajah pun dah menarik, cantik. Yang paling penting, security dia sangat kuat. So, korang jangan lupa, saya datang dekat GBS. Green Belt Stream. Boleh check kat Facebook. Green, hijau, belt, B-E-L-T, tali pinggang. Stream, S-T-R-E-A-M. Kat Facebook, dekat Instagram juga. Yes, di setapak. Di setapak. Okay, so boleh. Kita akan jumpa korang di sini nanti. So, kita jumpa lagi guys. Bersama H. Robby, MY. Jangan lupa subscribe. Tekan link di bawah ni ya. Okay, bye. Jumpa lagi guys.